Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Lama banget gue gak upload dan akhirnya gue upload lagi. Di video kali ini kita bakal membahas alur dari karakter The Savage She-Hulk. Karena trailer She-Hulk baru-baru muncul kemarin-kemarin ini. Jadi hari ini saya akan membahas alur karakternya. Kenapa dia bisa menjadi She-Hulk gitu. Isu satunya ya, The Savage She-Hulk. Kita mulai. Cerita dimulai dengan Bruce Banner yang pergi untuk menemui sepupunya atau apa kan keponakannya yang bernama Jennifer Walters. Akhirnya dia pun bertemu dengan Jennifer Walters. Mereka bertemu senang-senang, bicara-bicara. Dan Bruce Banner atau Hulk menceritakan kenapa dia bisa menjadi Hulk. Di mana dia menjadi Hulk karena terkena gamma. Setelah menceritakan itu, mereka pun pergi sambil bercerita tentang cerita Jennifer Walters. Tapi tiba-tiba ada dua orang yang mengincar Jennifer Walters. Saat mobil Jennifer berhenti, kedua orang tersebut langsung menembak Jennifer sampai kekurangan banyak darah. Bruce berusaha menahan supaya tidak marah. Dia pun menggunakan air untuk mendorong kedua orang yang berusaha menembaknya. Bruce pun membawa Jennifer Walters ke rumah seseorang karena dia harus bergegas karena Jennifer Walters sudah kekurangan banyak darah. Tapi sayangnya dia tahu darah dia sama dengan Jennifer Walters. Tapi Jennifer Walters darahnya kekurangan sangat banyak sekali. Dimana dia bisa saja tewas. Bruce pun akhirnya memberikan darahnya karena dia masih ingat darah Jennifer sama dengan darahnya. Bruce juga sekalian menelpon polisi untuk mengamankan Jennifer. Bruce pun akhirnya ditangkap polisi karena telah merusak rumah seseorang. Tapi Bruce yang melawan pun akhirnya kabur dari pos polisi, berubah dirinya menjadi Hulk. Sementara itu, Jennifer Walters yang sudah sadar langsung merasa aneh. Karena Bruce Banner langsung diam-diam saat Jennifer Walters tanya dia. Tiba-tiba datang dokter yang ternyata adalah dua orang yang mau membunuh Jennifer tadi. Orang tersebut ingin meminsankan Jennifer. Tapi karena Jennifer sudah memiliki darah Hulk, Jennifer pun menjadi She-Hulk dan langsung mengalahkan ketiga pria yang berusaha membunuhnya. Iya, tiga bukan dua, salah bilang tadi. Ketiga orang tersebut berusaha melawan She-Hulk, tapi She-Hulk dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Mereka bertiga pun berlari dan She-Hulk langsung menangkap mereka melalui lift. Mereka pun berlari lagi dan akhirnya She-Hulk berhasil menangkap mereka. Tapi karena She-Hulk masih memiliki kesadaran dari Jennifer Walters, She-Hulk langsung pergi. Tidak kayak Hulk yang terus menghantam lawannya. Jennifer pun kembali lagi ke rumah sakit dan kembali menjadi pasien. Padahal dia sudah mengetahui kalau dia adalah She-Hulk. Sementara itu, suster yang merawat Jennifer Walters sangat ketakutan kepada She-Hulk.
Jadi begitulah awal dari si Hulk. Itu juga sekalian cerita dari si Hulk isu 1 ya. Sangat pendek. Ya memang gue ini sengaja karena gue gak terlalu niat bikin video hari ini. Jadi ya mentang-mentang gue punya waktu sedikit, gue bikin alur cerita karakter satu ini. Karena juga karakter ini salah satu Hulk yang dimana Hulk-Hulk kita saya suka. Hulk hijau, Hulk abu-abu, semuanya saya suka Hulk. Bahkan Hulk zombie saya suka, semua Hulk saya suka. Begitu saya bikin alur cerita ini. Jadi ya walaupun memang ini tidak terlalu bermanfaat, yang penting kalian tahu bagaimana cara, bagaimana kenapa Jennifer Walter bisa menjadi si Hulk. Dan kisah si Hulk menjadi si Hulk isu 1. Sorry guys kalau suara gue ada yang salah atau tidak, ada yang kata-kata gue yang kurang jelas, emang kayak gitu gue. Tapi ya inilah nasib memang kalau gitu ya, saya enggak itu enggak benar bicara. Jadi mungkin segini dulu guys video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Video ini sebenarnya enggak jelas sih tujuannya mau ngapain, cuman mau kasih tahu orang saja. Dan jika video ini sampai 1 like, gue akan lanjut lagi. Bye bye. Subscribe guys, bye lagi. Subscribe.